Halo guys, jumpa lagi di channel Tutor Nesia. Nah teman-teman, kemarin ada yang bertanya, Bang, apakah ada firmware dari STB Finito? Karena di STB Finito ini tidak ada fitur backupnya dan kemudian tidak ada website resminya yang memberikan firmware dari STB ini. Nah maka dari itu saya membackup firmware dari STB Finito ini langsung dari IC programnya. Nah ini kita cek ya teman-teman ya, untuk menu dari STB Finito ini yaitu menu upgrade itu tidak disertakan menu backup yang biasanya ada di set-top box merek lainnya, namun di STB ini tidak tersedia. Maka dari itu bagi teman-teman yang ingin nge-flash STB ini atau memperbaiki STB ini kesulitan untuk mencari firmware-nya. Nah untuk yang ingin mendownload firmware dari STB Finito ini, saya sudah sertakan link downloadnya di deskripsi. Oke teman-teman, itu saja dulu video kita kali ini. Semoga firmware yang saya berikan ini bermanfaat untuk kalian. Dan gunakan firmware ini secara bijak. Dan apabila terjadi kerusakan atau error pada STB kalian, ya resiko tanggung sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita jumpa lagi di next video. Tapi jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan tutorial bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.